Okey, bertemu kembali dalam NS Now pada hari ini, dan hari ini kita ada topik yang sangat menarik untuk anda di luar sana, terutamanya bagi mereka golongan-golongan muda. Farah masih muda lagi, so saya nak tanya Farah. Farah dah beli rumah ke belum? Belum lagi. Tapi saya nak cari sikit rumah pertamaku. Tapi itu sebenarnya untuk orang yang berkahwin, betul tak? Okey, sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Jangan silap. Kalau dulu ya, memang hanya untuk yang dah berkahwin. Tapi sekarang, Bank Simpanan Nasional, BSN, ada skim perumahan belia yang kini dibuka kepada mereka yang bujang, dan bukan hanya untuk mereka yang dah berumah tangga sebenarnya. Oh, baguslah. Jadi saya pun boleh mohon. Fizi pun boleh mohon. Betul. Sebab kita belum berkahwin. Betul. Itu topik perbincangan kita pada hari ini mengenai skim perumahan belia BSN. Tapi sebelum itu, kita saksikan bingkisan yang disediakan ini. Kalau dulu skim perumahan belia BSN hanya dibuka kepada mereka yang dah berkahwin, berumur antara 25 hingga 40 tahun yang belum memiliki rumah, kini ia juga dibuka kepada golongan bujang. Syaratnya, pendapatan isi rumah tidak melebihi RM10,000 untuk memiliki rumah pertama. Skim perumahan belia adalah inisiatif kerajaan dan BSN dengan kerjasama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Caga Mas. Bagaimanapun, skim perumahan belia BSN sebelum ini hanya terhad kepada 20,000 pembeli sahaja. Berkonsepkan siapa cepat, dia dapat. Melalui skim ini, pembiayaan 100% harga pembelian boleh dibuat. Dan sehingga 5% harga pembelian bagi MRTT atau MRTA. Pengecualian pembayaran duty stamp sebanyak 50% bagi perjanjian pinjaman. Melalui skim ini, pembiayaan harga rumah diberi sehingga RM500,000 dengan tempoh bayaran balik sehingga 35 tahun atau umur maksimum 65 tahun. Jadi bagi siapa yang masih bujang dan ingin membeli rumah, bolehlah memohon untuk skim perumahan belia BSN ini. Baik, itu dia sedikit info ya bagi membincangkan topik skim perumahan belia BSN bersama kami di studio. Tetamu khas naik Presiden Kanan BSN, Encik Ahsan Zaini. Ini dia di sebelah kanan saya, Encik Ahsan. Terima kasih Encik Ahsan kerana sudi bersama kami pada hari ini. Apa khabar Encik Ahsan? Baik, sihat. Sihat eh? Alhamdulillah. Okey, Encik Ahsan. Yes, boleh ceritakan sedikit, ceritakan lebih lanjut mengenai... Nanti yang video tadi tu dah banyak cerita dah. Ya. Kita nak dengar sendiri. Dengar suara daripada... Dia terbuka sendiri kepada yang berkahwin dan yang bujang. Macam tadi, umur 21 to 45. And then rumah tu tak boleh melebihi daripada 500,000, daripada 100,000 hingga ke 500,000, dan pendapatan household income ataupun individual income tak boleh lebih daripada 10,000, ya. Dan yang paling penting, kita bagi pembiayaan sebanyak 100% financing. 100%, pembiayaan 100% kepada mereka yang layaklah untuk mendapatkan loan, pinjaman perumahan belia ni lah. Dan kita juga cover insurance, kan, ataupun takaful, ikutlah dia ambil Islamic loan, dia ambil apa, Islamic financing ataupun conventional punya loan, kan. Kita akan cover MRTA dan MRTT. Sebenarnya kalau anything happen dekat dia, rumah tu akan boleh jadi milik kepada waris-waris dia lah. Jadi kita rasa penting untuk kita juga memberi pembayaran untuk dia membeli MRTA dan juga MRTT tu, insurance coverage tu. Untuk ni skim ni lah. Baik Encik Ahsan, kalau sebelum ni kita lihat kalau ada skim perumahan belia hanya khusus kepada mereka yang berkahwin, di mana mereka yang berkahwin ini boleh saya katakan seperti menggabungkan gaji mereka. Tapi sekarang ni bujang juga boleh memohon skim perumahan belia daripada BSN ni semua. Jadi bagaimana, mungkin dapat ceritakan sikit perbezaan dari segi harga rumah daripada yang bujang ni? Kita tahu bujang ni mungkin agak sedikit gajinya jika tidak digabungkan dengan suami ataupun isteri. Dapat Cik Ahsan ceritakan sikit? Dia pada peringkat awalnya memang kita menawarkan hanya untuk mereka yang berkahwin, yang married couple punya segment, age 25 to 40. Because pihak kerajaan ada membuat kajian, mereka dapati banyak golongan ini yang especially yang urban kan, yang banyak memerlukan rumah. Mereka dah kahwin, ada anak satu kan, tapi mereka masih belum memiliki rumah.
Along the way itu bila kita dah promote jual this product, banyak permintaan yang datang daripada pelanggan-pelanggan yang bujang. Kan? Jadi, that's why kita dapat kelulusan dari pihak kerajaan untuk menawarkan skim ini kepada pihak yang bujang. Jadi kalau mereka berkahwin, mereka ada combined income kan? Mereka boleh combined income. Of course mereka boleh layak rumah yang lebih besar berbanding dengan yang single. Tapi ada juga orang yang single yang bergaji besar, 10,000 kan, yang gaji 7,000, 8,000 yang belum ada rumah. So mereka juga boleh melayaklah. I think kelayakan rumah ni very much depending dekat dia punya keupayaan dia membayar. It doesn't matter dia bujang ke, dia berkahwin ke kan. Kalau dia bujang, dia mampu untuk rumah yang besar, yang 400,000 pun mereka bolehlah untuk memohon produk ni. Jadi Encik Cik Hassan, sekarang kita tengok banyak sebenarnya skim perumahan di luar sana yang ditawarkan oleh pelbagai pihak. Jadi apa sebenarnya perbezaan antara skim perumahan yang ditawarkan oleh belia BSN ini dan juga skim perumahan yang lain? Kebiasaannya kebanyakan pembiayaan ini ataupun pinjaman perumahan, most bank dia akan bagi 90% margin of financing. Dan tapi untuk produk perumahan belia ini, kita bagi 100% financing. Itu nombor satu. Dan, nombor dua, kita juga ada, sebenarnya kerajaan ada memberikan skim subsidi. Kan, untuk tempoh 24 bulan, kerajaan membantu orang-orang yang dapat pinjaman ini untuk RM200 installment subsidi. So contohnya kalau installmentnya RM1,000, so dalam tempoh 2 tahun kerajaan akan beri dia RM200, so dia cuma kena bayar dalam RM800. Dan walaupun dia 100% financing, tapi produk ni juga membenarkan pemohon untuk mengeluarkan caruman KWSP di akaun 2. Okey. Kan? Katakan akaun dia tu layak untuk dia keluarkan 10% deposit yang dia kena adakan. Let's say rumah RM300,000. BSN dah bagi 100% financing, dah luluskan pinjaman dia. So RM30,000 tu dia tak perlu keluar kan? Okay, betul. Tapi kalau EPF dia layak ada, then dia boleh keluar. Duit tu dia boleh gunakan untuk bayar legal fee for example. Kan? Ataupun dia nak buat some renovation ke dekat rumah dia kan? Supaya value rumah dia tu akan naik lah. Kan? Dan yang ini yang, dan kalau ada balance lagi dalam akaun 2, dia pun masih boleh keluar lagi daripada caruman akaun 2 tu untuk mengurangkan pinjaman bulanan dia. So ambil contoh tadi, kalau RM1,000, the first 200 government dah bagi subsidi, subsequent tu dia boleh tolak dari akaun 2 EPS, so probably net dia kena bayar 500, 600 sajalah. This is the beauty about this product yang I think ada bank yang ada produk yang tak sama macam ni. I think niat kerajaan tu memang nak lebih ramai young married couple ataupun yang bujang untuk memiliki rumah. Cik Hassan, kalau kita lihat kepada golongan belia sekarang ni, macam-macam rungutan disuarakan golongan belia mengenai harga rumah yang semakin melambung, semakin meninggi dan sebagainya. Jadi sebenarnya apakah kekangan golongan belia ini tidak membeli rumah? Adakah mereka gaji mereka tidak cukup, mungkin gaji mereka tidak cukup atau dari segi financial planning diorang tidak bagus ke ataupun, dan bagaimana skim ini sebenarnya dapat membantu golongan-golongan belia ini untuk membeli rumah sewaktu usia mereka muda? So pada pandangan saya, nombor satu, mereka perlu membuat perancanganlah kan untuk memiliki rumah ni kan. Dia tak boleh tomorrow or next week dia decided pergi showroom rumah then decided to purchase a house kan. Dia kena manage dia punya financial lah. Sikris, kalau kita tahu kan, itu adalah satu laporan tentang semua pinjaman-pinjaman mereka. Jadi mereka kena manage dia punya financial ni kan. Jadi jangan ada yang terlewat bayar, yang ada tak bayar nanti kena disenarai hitam. Banyak pemohon kadang-kadang dia tak tahu benda ni. Sedangkan dia boleh pergi ke Bank Negara, dia boleh print, dia boleh lihat dia punya secret report dia, jadi dia boleh tahu dia punya status conduct dia punya dengan loan-loan lain. Dan yang ni kebanyakan orang muda ni dia kena belajarlah to manage financial management macam yang cakap tadi lah. Yang ni satu benda yang
yang sangat penting untuk mereka tahulah, untuk mereka memiliki rumah dan dia tak boleh terus nak pergi kan. Okey, berbalik kepada skim perumahan belia BSN sebentar tadi. Adakah BSN hanya menyediakan dari segi sumber kewangan iaitu pinjaman sebanyak 100%? Dari segi rumah, pemilihan rumah BSN yang tentukan ataupun tidak, semua? Kita ada lebih kurang 500 panel pemaju dan kita juga bekerjasama dengan banyak-banyak affordable home sekarang ni yang dilancarkan pihak-pihak negeri. Contohnya macam Rumah Mawi kan, PP1M. So kita bekerjasama dengan mereka. Kita tak tentukan rumah mana mereka nak, as long the developer tu adalah panel kepada BSN, so dia boleh memiliki rumah pilihan mereka. Cuma advice saya, kalau nak pilih rumah tu janganlah terlalu jauh daripada tempat kerja, ataupun rumah tu mesti dekat dengan salah seorang pasangan yang bekerja tu, kan? Nanti kalau nak ambil anak ke kan, tak adalah dua-dua kelang kabut kan. Jadi dia kena kira kos tu lah, kos nak pergi tempat bekerja. I think faktor ni pun dia kena ambil kira lah. Rumah tu landed ke, kondo ke kan. Jadi Hasan, dari segi mungkin skim perumahan belia BSN ini mempunyai kota dia sendiri, iaitu mungkin ada kota yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan BSN. Tetapkan sebanyak 20,000 unit dan kota tu tamat pada 31 Disember tahun ini. Setakat ni ada lebih kurang dalam 8,000 pemohon yang dah mohon, lebih kurang dalam 1.8 bilion lah, kan, worth of pemohon ni yang ringgit. Dan yang telah kita luluskan setakat ni dalam 1 bilion, about 4,100 people. So kalau kita tengok dari segi approval rate kan, yang banyak orang suarakan kan, I think kita punya approval itu dalam 50%. I think kalau katakan 50% tu, tak adalah macam kita ni susah nak luluskan pinjaman kan. So I think quite standard, yang better punya industry standard lah, untuk orang yang mohon dari 10 orang, 5 orang yang layak. Kan, yang boleh dia untuk dapatkan rumah ni. Jadi kita harap benda ni akan disambung lah kan. Maknanya bukanlah setiap tahun akan ada 20,000, 20,000 tak, tidak. Tak. Okay. Dia skim ni dalam tempoh 20,000 sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Okey, dan sebenarnya skim perumahan yang ditawarkan oleh BSN dan juga bank-bank yang lain bermula daripada inisiatif yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Razak semasa pembentangan bajet beberapa tahun yang lalu di Dewan Rakyat. Betul. Pengenalan skim Rumah Pertamaku ataupun My First Home Scheme ini sedikit sebanyak membantu orang ramai, terutamanya golongan muda seperti kami yang baru berkejaya. Yes. Untuk memiliki rumah pertama mereka, suatu realiti. Okey, jom kita saksikan sedikit bingkisan yang mengenai skim Rumah Pertamaku ini. Skim Rumah Pertamaku atau SRP mula diperkenal pada bajet 2011 yang dibentangkan Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak. Matlamat skim untuk membantu golongan muda berkejaya dengan pendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan untuk memiliki rumah pertama mereka. Melalui SRP, individu yang layak boleh mendapat pembiayaan kewangan 100% daripada lebih 10 institusi kewangan berdaftar seperti Maybank, Mbank, CIMB, Bank Islam, Hong Leong dan banyak lagi. Ini bermakna bayaran pendahuluan 10% juga tidak diperlukan dan tiada kadar faedah tinggi dikenakan kepada pembeli. Kelayakan individu bergantung kepada beberapa faktor seperti pembelian rumah yang pertama, tidak melebihi 40 tahun, bekerja di sektor swasta dan pendapatan tidak melebihi RM5,000. Bagi pasangan yang sudah berkahwin pula, gabungan pendapatan kasar sehingga RM10,000 layak untuk memohon dengan tempoh pembiayaan maksimum 35 tahun. Permohonan skim Rumah Pertamaku boleh dibuat di mana-mana cawangan bank yang terlibat. Baiklah Hafiz, itu dia tadi sedikit bingkisan mengenai skim perumahan. Dan sebenarnya banyak persoalan yang boleh ditimbulkan daripada isu ini. Antaranya, adakah bilangan golongan yang masih belum memiliki rumah akan terus meningkat seiring dengan peredaran masa? Dan mungkin juga akan ada individu yang akan terus berharap dan menanti agar harga rumah menurun atau mungkin beli rumah apabila sudah berkemampuan. Hakikatnya kedua-dua itu adalah sesuatu yang belum pasti dan itulah sebenarnya kemelut yang dihadapi kebanyakan generasi muda hari ini.
Bingkisan seterusnya ini akan merungkai realiti dan cabaran membeli rumah pada masa kini. Sama-sama kita saksikan VT yang disediakan. Beli rumah? Aduh, takutnya. Alah, duit simpanan tak cukup lagi lah. Tak apalah, tinggal kat rumah family pun okey buat. Apa salahnya? Ha, itulah antara dialog Muda Budi pada hari ini. Realitinya, memiliki sebuah rumah pada masa kini bukanlah sesuatu yang mustahil, namun ia tidak semudah ABC. Faktor utama, harga rumah tidak realistik. Menurut Bank Negara Malaysia pada 12 Oktober lalu, harga jualan rumah di Malaysia adalah di luar kemampuan, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar. Purata harga rumah pada tahun 2014 di tiga pusat bandar utama negara, iaitu Georgetown, Kuala Lumpur dan Johor Bahru, masing-masing melebihi RM300,000 seunit. Malah peratusan pemilikan rumah di Kuala Lumpur hanya mencatatkan 53.5%, iaitu 19% jauh lebih rendah berbanding peratusan purata pemilikan rumah di Malaysia. Mengikut kajian Institut Penyelidikan Khazanah KLI pada 2015, harga rumah di Malaysia kini adalah 4.4 kali ganda lebih tinggi berbanding purata gaji tahunan sebenar rakyat Malaysia. Dan situasi ini sebenarnya dikategorikan sebagai sangat serius. Ini kerana definisi harga rumah mampu milik dalam pasaran semasa mestilah tidak lebih 3 kali ganda lebih tinggi berbanding purata gaji tahunan seseorang. Selain harga rumah yang tidak munasabah, golongan muda juga perlu menempuh kenaikan kos sara hidup yang semakin tinggi. Pengurangan subsidi seperti petrol dan gula serta pengenalan cukai barang dan perkhidmatan GST sejak 2 tahun lalu sedikit sebanyak menjadi batu halangan untuk membeli hartanah oleh generasi muda. Baiklah, itu dia tadi beberapa cabaran yang dihadapi oleh generasi muda ketika ini yang mungkin ramai di antara kita memang takut nak membeli rumah sebab macam banyak kekangan antaranya dan gaji dan sebagainya. Baiklah, kita berbalik semula kepada skim perumahan belia BSN ini. Nak tanya Cik Hassan, bagaimana sambutan yang diterima daripada pemohon dan orang ramai sejak skim ini dilancarkan? Ya, yeah, I think skim ini dilancarkan Julai 2015 kan. Dan saya rasa sambutan sangat menggalakkan. Kita ada lebih kurang dalam 8,000 pemohon yang berminat untuk mendapatkan skim pinjaman ini. Dan setakat ini kita luluskan lebih kurang 4,100 orang. Saya rasa itu masih belum mencapai sasaran kita. Dan saya rasa platform yang macam ini untuk kita menyerulah untuk lebih ramai orang datang ke cawangan-cawangan BSN untuk mendapatkan pinjaman ini. Dan kita juga ada lebih kurang dalam 80 orang eksekutif yang sanggup, yang willing pergi ke rumah, ke pejabat, pemohon untuk mereka mengambil borang-borang permohonan. Jadi sekarang ini especially yang muda-muda kan sibuk kan. Jadi kalau tak ada masa, dia boleh hubungi kita punya hubungi BSN dan kita boleh hantar orang pergi untuk menguruskan segala permohonan pinjaman tersebutlah. Jadi dia tak perlu datang nak cari parking apa semua, nak kena ambil mudah, cuti ya. Kan. So we will send people dekat pejabat developer ke ataupun di pejabat pemohon ya, untuk memiliki rumah ni. Cik Hassan, sebenarnya ada dua situasi golongan belia pada ketika ini, iaitu pertama mereka yang layak membeli kereta dan sebagainya tapi tidak mempunyai fikiran untuk membeli hartanah atau membeli rumah dan sebagainya. Dan situasi kedua adalah mereka yang mungkin dapat dikatakan tidak layak untuk membeli kereta, malah lagikan pula untuk membeli rumah semua. Jadi komen Cik Hassan sendiri melihat kepada situasi golongan belia ini dan bagaimana skim ini dapat membantu golongan, dua jenis golongan belia ini untuk mendapatkan ataupun untuk membeli rumah daripada skim ini. Kebaikan skim ni macam saya nyatakan, kita memberi 100% financing. Imagine kalau you nak beli rumah yang even 100,000 kan, you perlu adakan 10,000 duit permulaan dan you kena ada kos-kos sampingan probably dalam 2,000-3,000. Jadi dengan mereka yang tadi masih indah lima kan, untuk sama ada nak memiliki rumah ke tak kan, kalau mereka hubungi kita, dekat situ kita boleh memudahkan mereka untuk memiliki rumah ya. Tak perlu nak you know, imagine orang gaji 3000 even nak siapkan duit down payment tu adalah satu benda yang agak sukar ya, dengan kos hari hidup yang mereka lalui kan, especially yang duduk di urban area kan.
So jadi produk ni bolehlah kita gunakan untuk membantu mereka yang dalam dilema tadi tu. Mampu tak mampu, nak beli tak beli kan. Ini yang dan yang penting juga make sure that mereka ni tidak disenarai hitamkan oleh mana-mana bank. Kadang-kadang ini yang jadi penghalang juga. Ya, santai juga. Gaji mampu tapi adalah dulu-dulu dia tak manage credit card ke yang elok kan. Ataupun dia ada isu dengan PTPTN ke kan yang mereka menjadi halangan lah untuk mereka. Jadi mereka kena manage isu-isu ni lah. Ya? Baiklah, Encik Hassan. Seperti yang kita tahu, bajet 2018 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak pada 27 Oktober ini. Jadi, apa harapan Encik Hassan dan menjelang bajet ni, terutamanya yang membabitkan perumahan. Skim perumahan? Ya, kalau ikutkan skim ni, kita dimaklumkan akan tamat hujung tahun ni. Jadi kita bersedia untuk meneruskan produk ni. Kalau pihak kerajaan bersedia untuk meneruskan produk ni, sebab saya nampak produk ni memang ada banyak permohonan, ada banyak demand. Kita selalu bagi penerangan kan, bila ada developer launching kan, untuk menarik mereka untuk mengambil produk ni, ramai yang berminat kan untuk mengambil produk ni. Kan? So at least 50% dari pemohon tu layak. Kan? Jadi kalau kita dapat kan, teruskan produk ni, saya rasa ini adalah satu benda yang berguna lah, yang faedah untuk especially golongan muda untuk memiliki rumah. So kita boleh meninggikan lagi ownership, home ownership ni daripada golongan-golongan belia ni. Kan? Ini yang akan jadi problem generasi akan datang kan, kalau dia tak ada rumah. Encik Hassan, saya nak tanya satu soalan penting. Kalau macam saya ni memohon under skim perumahan belia BSN ni, di mana saya perlu pergi, ke cawangan-cawangan BSN di seluruh negara apa macam mana? Dia ada banyak channel. Satu, you boleh pergi ke www.mybsn.com. Dekat situ pun you boleh. Kedua, you boleh call kita punya call center kan, ada nombor call center. Saya pun tak ingat apa ni. Tak apa, kita akan provide nanti. And then apa ni, boleh pergi ke cawangan-cawangan kita. Kita ada 400 cawangan. Di seluruh negara. Di seluruh negara. So produk ni pun bukannya khas untuk KL saja ataupun seluruh negara. Kan? Produk ni walaupun di Tanah Merah, Kelantan ke, di Batu Pahat ke kan. As long that ada developer yang buat projek perumahan tu, dia nak memiliki rumah tu boleh. So they can go to all this channel lah untuk dapatkan permohonan. Okey, untuk mendapatkan permohonan ini, jadi orang ramai perlu berebut ke macam mana? Ceritakan sikit. Kalau ikutkan tempoh dah nak tamat. Okey. So, dia kena cepatlah. Yalah. Supaya hopefully selepas tempoh ni disambung. Sebab proses proses untuk kelulusan tu macam mana? Kelulusan tu agak lama pula. Dia depending on the documentation lah. Tapi kalau ikutkan kalau complete dia punya dokumen dia dalam tempoh 7 hari itu kita boleh beri kelulusan. Jadi bila sudah beri kelulusan, maknanya pemohon itu sudah pun ada pilihan untuk membeli rumah yang mana? Tak, dia kena pergi jumpa proses ni. Dia kena cari rumah idaman dia dulu. Dekat mana-mana contoh, projek. Contoh, Subang. Di Subang. Dekat apa ni? Dekat Subang, dia dah agree. Dia kena bayar booking fee. Biasanya developer dia akan minta booking fee. So daripada booking fee tu dia akan bagilah payslip dia 3 bulan, IC. Bank statement, EPF statement dan juga booking fee tadi itu. Dan dia akan submit permohonan kepada pihak BSN. Dan kita akan proses the application. Dan bila dah lulus, kita akan inform dengan developer, pemaju, that rumah tu maknanya loan dah lulus, is yours. Jadi legal fee itu pun kita bayar sekali? Legal fee tu semasa kita tak cover legal fee, tapi macam saya kata tadi, you boleh keluar bil EPF you untuk you bayar legal fee. Dan I think setengah sekarang ni banyak developer yang bagi free legal fee, all that kan. Kalau ada lebih duit KBSP tadi tu, boleh bawa duit kahwin pula lah. Okey, soalan terakhir lah. Boleh tak berkongsi, Encik Hassan berkongsi apa-apa nasihat kepada golongan belia yang ingin memiliki rumah sendiri tetapi kurang berpengetahuan dan juga kurang berkemampuan? Dia pertama yang rule yang penting sekali, belilah rumah ikut kemampuan. Kadang-kadang dia beli rumah ni, ialah kita mengimpikan rumah yang menarik, yang cantik kan. Tapi kemampuan kita tak ada. And my personal advice, kalau boleh jangan lebih daripada 20%
daripada you punya net income. Oh. Dia punya bayaran bulanan. Mm-hmm. Kalau lebih tu nanti kan akan ada masalah nanti kan. Okay. Dekat you punya future planning kan. Betul. Mm-hmm. Kan kita ada rumah, nanti ada anak, dia anak, dia maid. Maid pun sekarang nak jaga orang, anak pun bukan murah kan. So I think nombor satu kemampuan tu. Mm-hmm. Nombor dua dia kena rancang dari segi pinjaman-pinjaman lain tu. Jangan overuse dia punya credit card ke kan. Kalau nak guna boleh janji bayar kan. So benda ni dia kena jaga, jangan sampai ada di senarai hitam. Okay. Once you ada senarai hitam, itu akan ada masalah. Yang itu yang bank agak sukar untuk luluskan. Of course yang lebih detail tu, lebih technical, dia kena manage dia punya debt service ratio. Debt service ratio ni antara dia punya komitmen bayaran bulanan semua pinjaman dia dibahagikan dengan dia punya net income. Okay. Dekat situ dia akan keluar berapa percentage. Ada bank kata 60%, 70%, 80%. Ah, yang ni dia kena manage lah. Jangan sampai burst lah. Nah, ini nasihat saya lah. Baik, terima kasih tetamu khas kita pada hari ini, Naib Presiden Kadan BSN Encik Ahsan Zaini, atas penjelasan sebentar tadi mengenai skim perumahan belia BSN sebentar tadi. Baiklah, terima kasih Encik Ahsan kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih jumpa kita. Okey, baiklah. Sampai di sini saja dulu NS Now pada hari ini. Dan teruskan bersama kami ya esok di www.nx.digital dengan pelbagai lagi topik dan segmen menarik. Betul tak, Fizi? Ya, betul. Oleh itu, saya Muhammad Hafiz Rosli. Dan saya Farah Nabilah Wazir. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan jumpa lagi. So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. And then I went on a journey of self-discovery, where I met you. Where are we? You have no idea. Hello, the goddess of death has invaded Asgard. Oh, I've missed this. And you and I had a fight recently. Did I win? He's a fighter. Here we go! I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again?